Hai semuanya, Sugeng Rawuh. Ketemu lagi bersama Bali Omah TV. Berkunjung ke Bali tidak akan lengkap jika tidak melihat langsung berbagai ritual keagamaan yang diselenggarakan masyarakat setempat. Contohnya saja ritual melukat atau yang secara umum dikenal sebagai meruat adalah tradisi pembersihan diri menurut agama Hindu. Melukat biasanya menggunakan sarana air suci. Prosesinya pun tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Harus di tempat khusus seperti pura dengan mata air atau pura yang dekat dengan muara sungai. Pada hari-hari tertentu, tempat tersebut akan ramai dikunjungi. Selain oleh masyarakat setempat, banyak juga wisatawan yang mencoba untuk ritual melukat. Bagi kamu yang ingin mencoba, berikut beberapa tempat yang digunakan sebagai lokasi melukat sekaligus spot wisata yang bisa dikunjungi oleh turis yang sudah dirangkum oleh tim Bali Omah TV. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa nih teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung kami ya. Caranya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Share juga video ini ke semua sosial media kalian, agar kita bisa berbagi video seru ini ke semua orang. Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul merupakan spot wisata melukat paling terkenal sekaligus paling ramai. Terletak di Kabupaten Gianyar, pura ini berada tepat di sebelah Istana Kepresidenan Tampak Siring. Pura ini memiliki sumber mata air yang kemudian dialirkan menjadi 14 pancuran. Air pancuran tersebutlah yang ditampung ke dua buah kolam dan kemudian digunakan sebagai sarana melukat. Pura ini bukan untuk umum kok. Kamu bisa berwisata sambil melihat situasi keagamaan. Sekalian mencoba ritual melukat juga boleh. Pura Dalem Pingit Sebatu. Pesiraman Sebatu merupakan sebuah air terjun pendek yang berada di kedalaman lembah di Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar, Bali. Untuk mencari lokasi ini, kamu hanya perlu lurus ke utara dari spot wisata Sawah Cekingan. Spot wisata ini berupa pura kecil yang disertai air terjun. Ada pula beberapa pancuran di bawah atas. Tetapi yang digunakan sebagai sarana pembersih rohani adalah air terjunnya. Wisatawan dipersilakan untuk ikut melukat asalkan mengikuti tata krama seperti setat sedang tidak menstruasi, berpakaian sopan, dan untuk anak kecil pastikan si anak sudah maketus atau tanggal gigi susu. Pura ini banyak dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan dari Rusia. Pura Jambuhan Windu Segoro. Terletak di Jalan Bedangklak dan Pasar, pura ini berada di bekas bangunan Taman Festival Bali. Kamu hanya perlu lurus di Pantai Bedangklak. Pura ini berlokasi tepat di ujung jalan. Lokasinya yang strategis menjadikan pura ini sebagai salah satu objek wisata yang sering dikunjungi. Pura Campuran Windu Segoro ini dikenal sebagai tempat pembersihan diri dengan menggunakan sarana berupa percampuran dari air sungai dan air laut. Pura Gua Giri Putri. Spot yang satu ini berada di Nusa Penida, tepatnya di dalam sebuah gua. Gua ini memiliki pintu masuk yang sempit, tapi di dalamnya sangat luas. Ada yang unik dari gua ini, meskipun pintu masuknya sempit, tetapi ajaibnya akan tetap bisa dilewati orang yang bertubuh besar. Di dalam gua ini terdapat beberapa bangunan suci. Salah satunya adalah Palinggih Dewi Gangga. Dewi Gangga
dikenal sebagai Dewi yang menguasai sungai suci di India, Sungai Gangga. Di Pelinggi itulah ritual melukat dilaksanakan. Pura Taman Mumbul. Tempat melukat yang satu ini berlokasi dekat dengan objek wisata Sangeh. Pura ini memiliki kolam ikan besar dan dikelilingi oleh pepohonan yang asri. Saking besarnya, kolam ini akan tampak seperti danau. Sarana pembersihan di pura ini bukanlah air danau, melainkan 11 buah pancuran yang berada di sisi lain pura. Itulah 5 pura sekaligus spot wisata terdekat. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement.